mana ya raiso ngaplo video anyar video lawas video lawas angsa putih gitu dong jalo angsa putih masalah lagi. Aduh aku ya bingung jangan ya tapi ya setelah sih penting kalau video lawas ya upload ya masalah ya main elek lah masalah ya yus, langsung sikat tuh ya tak gambar angsa putih mana sih delete. Ini lagi di garasi PO Haryanto ya, ada di Kudus, Jawa Tengah. Ini menggunakan ayo kamu, ganggu mesti. Ada biasa itu sih pengganggu itu. Apa? Sini boleh sini, pengganggunya punya pistol baru katanya. Ini ya, balik lagi kita menggunakan PO Haryanto ya, ini punya OJBC. Ya, ini pengganggunya datang. OJBC pack kemarin SHD buatannya SHD pack buatannya OJBC ini modnya free dan keren banget ya emang kayak palingan iso mandi pula nih bis gini dong sorry yes kita langsung jalan ya karena dia sudah membuat mana pistolmu coba lihat dulu ini katanya apa ini senjata apa PUBG bukan senjata Free Fire ya yes lah kita langsung jalan dulu ya kamu gak bubuk kok udah malam toh. Kita mau ke mana ini arahnya? Kita mau ke Tegal, gitu. Karena ke Tegal itu kalau nggak ngapak nggak kepenak. Gitu. Yuk langsung, sorry kepencet lagi. Yuk kita langsung jalan. Waduh, keserontak nih kuping, gembel. Yuk nggak lah serendera umum. Ini kita ambil posisi mana ini? Dari sana kita ke mana ya? Nggak kelihatan tadi. Kanan ya, ambil kanan ya. Ya kita langsung ambil kanan. Sik, salah kemepetan. Sik, view-nya kamera kok ternyata rada error. Salah ngambil aku ternyata, Sat. Oke ya, kita ambil kanan. Wuts, nanggro apa kayak mau? Motor asik tau nanggro itu kan. Gimana? Oh, main di rumah yang sama. Oh, itu buat sendiri toh? Kira-kira dibuatin temenmu ya? Enggak toh? Iya, dibuatin. Tapi itu buat sendiri. Kamu yang ini, cuman buatnya berdua gitu toh? Kurang sih tembak-tembak aja dong. Ya, mau nyetir sangat canggih ini. Ya, ini menggunakan map Jateng buatannya Mas Donald. Itu. Lama nggak pakai map Jateng ya? J-A-T-E-N-G. Sekali lagi di sini ada suara-suara ayo jangkrik lah atau jangkrik ginggong jangkrik ginggong waning ngire sobo kebon apa sih kamu tahu lagunya itu enggak jangkrik ginggong enggak tahu ya kamu ya sih kamu masih kecil loh kamu lagunya mesti the power to jihing sing sang zing elek toh tak grabe. Ini kita ambil ke kanan ya. Kiri, sorry. Kita ke kiri sesuai map. Nanti sana Mbak Pora. Apa nih? Ambuh, ratuh malu. Sana Mbak Pora lah. Yuk, kita jalan lagi yuk. Dadah, halo. Bisa kamu main lagi ya kamu ya? Itu supir cilik suka mengganggu itu biasanya. What? Akhir-akhir ini view YouTube-nya lumayan ya. Ada yang nonton sih, alhamdulillah matur-matur banget yang udah mau nonton, udah mau support channel ini loh tetap. Ya kalau ngomong-ngomong masalah YouTube sih, aku udah nge-YouTube sebenarnya dari tahun 2010. Alah datang lagi. Lalu ini jebakan Aka. Oh, ini yang Aka ini yang besar ini. Ini yang buat apa ini? Wait, merah toh. Oh, terbelandang. Ya, silah. Nggak apa-apa, sepi yuk. Ini ngomong-ngomong kok trafiknya sepi, kenapa ya? Trafiknya sepi ya? Oh, ini yang buat PUBG itu ya? Sorry ya, ini kalau videonya terganggu-ganggu sama ya, ini orang gitu loh. Tapi ya, ya gimana lagi? Iya lah. Asik yang mana? Asik yang nyetir atau yang PUBG? Asik yang mana? Komen ya di bawah ya. Woi, salah. Malah masuk tiga. Ya siapa bosan ya? Udah malam. Ayo tak syuting dulu dong. Ini kalau setiap syuting tak ganggu terus ke piye aku. Dari mainanku dari ya, videoku dari rauke sing delok piye. Langsung jawab lho kowe. Dari videoku dari rauke sing delok kaya liyane-liyane wis subscriber oke.
aku kok iso semene padahal liyane meng do nganggo mus. Tadi nganggo mus ya ora nabrak-nabrak sih aku wae sing nabrak-nabrak mainane. Ya sing nganggo setir wae sing nabrak-nabrak. Nek nganggo mus sapa ora nyelot ajur, nyelot ora ono sing delok channelku. Meng gara-gara sapa gara-gara aku wae. Tak sih peluru. Peluru. Aja. Saya wis lah. Kita ngebut aja ya biar agak cepat, kita mau ke Tegal, enggak tahu ini nyampe atau enggak. Mudah-mudahan aja ganggu. Tadi enggak tahu lah video ini ada yang nonton atau enggak. Enggak masalah. Jangan itu green screen, ntar wewe marahin ngoleng tau kamu tuh. Itu green screen, jangan dikituin, ntar lengket ditangil. Ah, mangsamu. Green screen kalau pakai green screen sing beneran sih mungkin enak editnya. Ini green screen yang glember-glember ya, Pak. Tutupi kaya ngono, ntar. Wah, jalan ya, 100 lebih. Ora usah ngomong masalah keluarga ning kene iki nggo gawe game e. Video game mah kowe iki ngomong masalah. Jangan. Trafiknya sedikit banget ya. Apa? Wong ya ana iki nakal. Enggak pernah nakal ya, ya. Jangan dong. Kita kan teman dari kecil loh. Belum pada menembak kamera. Tim yang sepele nek gua ya. Ah, tapi bagi gue sing iki mencet. Yang sepele nek gua ya. Cet. Nah, masalah. Teriak-teriak malam-malam kok teriak-teriak ya kamu tuh. Oh, kita udah nyampe Semarang. Semarang jalan kenangan. Kita selalu bergandeng tangan. Semarang jalan. Suruh bobo itu lho kamu. Wah, ada orang nyabrang tap. Iya, tapi kan kita pura-puranya kan mainnya beneran. Oh, itu lho biar orangnya itu pada nyabrang. Aku baru nemuin cara kalau mau ngelorot gamenya itu persnelennya dimasukin satu. Waduh. Mudah-mudahan enggak nabrak ya kali ini ya kita mainnya ya. Yang tadi mau nabrak ya. Wei, kalau kita menggunakan view 8 keren banget sih. Shoot ya, view yang paling keren kayak gini loh. Guys, nabrak. Kita kalau trafik rame biasanya ya nabrak. Ya ramain ya, jangan lemain kan, jangan ramain. Lemain, ramain ya toh. Aduh, suaranya hilang. Tuh, datang lagi tuh. Shoot. Keren tuh. Oke ya, suaranya keras banget ya kalau gini. Gak apa-apa lah. Ini grafik menggunakan oksigen punya Gilang Wisnu ya. Lo lagi kenapa sih setiap kali aku buat video harus keluar kata-kata Gilang Wisnu? Aduh. Nyanyi apa ya? Gak denger deh suaranya keras tadi. Nyanyi apa? Gak peduli ntar banyak yang lihat. Dikerumuni masa kamu. Kalau buat video ini, kita itu harus membedakan atau ketika sesuatu kamu di dunia yang nyata sama di dunia yang maya kayak gini, kamu harus bedain yo. Jangan asal ngomong kalau di dunia maya soal kena masalah. Oh, keras gak nyanyinya tadi? Oh, gak apa-apa. Berarti gak apa-apa kalau gak keras. Kita itu harus membedakan kayak gitu leh. Kalau di dunia nyata ya harus benar-benar hidup. Kalau di dunia, wah. Kalau di dunia mimpi. Kalau di dunia maya, mesti kalau di internet kamu harus hati-hati. Karena kan orang-orang di internet itu yo sangar-sangar, dap atau kejem-kejem. Salah sidik. Gropiak wesan. So bodol atau. Kita belok ya. Belok mana sih sini ya? Belok ya? Gampang atas. Oh, ini masih sana atau belok sih? Lupa ya. Gampang lewat. Oh, masih lurus sedikit lagi. Sorry. Gampang atas sini juga. Lah kenapa? Ya karena mereka keroyokan, nggak sendiri-sendiri. Kalau di dunia maya itu sendiri-sendiri. Gampang lewat atas sini. Keroyokan, model-model netizen Indonesia ini keroyokan. Mulu. Kalau sendiri-sendiri ya. Itu di sini tuh mainnya pada keroyokan rata-rata.
coba sendiri berhadapan-hadapan yo men cret dengan lo. Nah, coba kalau ya makanya itu nah, kamu misalkan di dunia maya itu harus hati-hati toh, omongannya harus dijaga. Di dunia nyata juga kayak gitu, sama aja omongannya harus dijaga, kecuali memang posisi sama temenmu dan kamu gocek, woy ini ngapa ya kok mandi ya kita kejar, aduh nge-lag wah sampai banget ya, kenapa di belokan map jateng yang situ nge-lag tau gak kenapa? Karena yuk kita kejar kayak yuk. Soalnya nggak kekejar sih, bisa apa sih tadi? Kita kejar. Jangan teriak-teriak. Udah malam mau teriak-teriak kamu. Mau nggak kekejar ya, ternyata nih. 105 ya, bisa nih. Iya, biasanya yang depan banter banget ya. Padahal trafiknya emang sengaja dibuat nggak rame tuh. Tapi nggak kekejar sih tadi, coba kejar ya. Oke, kita coba kejar. Keren banget ya bisa yang mau beli apa? Kamera. Kamera? Buat apa? Ya kan sudah punya tuh. Bukan yang itu kan udah punya mirrorless yang Canon M3 itu tuh. Canon M3 umuk. Ya ora umuk sih. Yang warna putih? Ah, yang warna putih kan? Bagus. Mau kamu pakai buat video kok? Katanya kamu mau buat video Mobile Legend. Dan 136 loh, tapi kira-kira agak cekel. Bisa nggak mau? Jadi kalau kamu yang menang, aku yang menang. Iya, Bo. Ya, salib yuk. Siap menang, eh. Apa? Aku main sekali semenang. Main Mobile Legends sekali semenang? Oh, berarti ya pinter main game dong, pelajarannya. Plekan, ya tuh. Ya, pelajarannya plekan. Ya, plekan. Oh, gila, kecekel lagi loh. Tapi nek murah. Game apa? Wah, ternyata dalane mengko. Iki nek kowe ganggu, terus aku nabrak, itu salahku lho. Gah lah salahke lho. Oh, nabrak sithik to. Wop. Wah. Ganggu. Nyalip malah mbok ganggu. Wah, rusak mesine. Tak silo, enggak. Fio apa Fire? Nah, kamu tuh mau ini ki main ETS sok malah aku ini ngomong ke Mobile Legend. Yes. Ranya ambu ngomong aneh tak pikir-pikir. Nah, jadi aku memang salip uang-uang tadi jadi wes nyalip api banget jadi kalah tau gara-gara sopo. Mungkin orang balapan tapi oh. Aku yang ganggu kok. Ini naik jalannya mesti ini. Kok nggak kuat? Yuk. Wah. Yuk sikat yuk. Ayo tap. Wah, san. Naik yuk jalannya. Pantesan mundur. Apa? Ganggu kok. Yuk tahan yuk. Wah, pas kayak bubuk kan nggak ganggu. Yo, jalannya pelan-pelan yuk. Naik ini jalannya lo. Yes. Kalau cah cilik si J marahin nabrak. Isin lah di telau isin lah. Nabrak uang meneh, nabrak bis meneh, nabrak pinggiran meneh. Gara-gara kowe. Ganggu umat ceritanya yang ngono gini ya. Kok pas di dalam nggak ada bola-bola banyak ya? Iya kan di bawahnya toh, bagian dashboardnya. Gara-gara kamu yang nabrak uripe. Yes, tenang. Orang pakmi wae, ini wes pakmi kok. Ora ganggu dak om nyopir toh, marah isin lah di dalam uang nggak lah, om yang dua tuh nengok nengok, wah lo nyopir ramain. Ayo ber PA lah. Padahal yo asline mainan kuwi sangar mek gara-gara tok ganggu asline. Wow, ora ganggu tok sik tok. Nek kowe ganggu nabrak terus piye terus bubar wae yo ile main. Wow. Sik urung tekan tujuan yo. Ya kan aku ngene kan. Tapi nek dolanan
pas main. Kalau nggak syuting, setirannya dipakai buat main spin race. Tapi kalau lagi syuting, digangguin kayak gini, gangguin. Emang gitu welcome PUBG MOBA gitu? Wah, rapal. Ya ora sih. Main Mobile Legend ora iso, plekan. Ora seneng, ora iso, wong ora seneng kok kok dipaksa. Aku ora maksa. Lah mosok Mobile Legend main apa main monster-monsteran ngono ae. Ora cetho ae. PUBG iso ora? Gampang merem mau nek PUBG. Iki merem iso ora? Ora iso nyopir kok merem kok yo logika to, Mas. Mosok nyopir kok merem. Yo, waduh. Saya ora ganggu ki lagi ngeblong lagi. Ngeblong, sih. Aku bisa nyupir ini. Oh, dalannya rusak, Bles. Aku bisa nyupir ini. Dalannya rusak, Bles. Sik tau orang ganggu, toh. Tenang, aku bisa ngomong ini. Alah. Aku bisa nyupir ini, toh, malah. Eh, dalannya rusak ini, loh, sih. Tidak, dalannya rusak ini, loh. Berbaiki, belum. Berbaiki, belum, ternyata. Aku bisa nyetir, Kak. Terus matanya ini, loh. Aku merebuan, nyetirnya karena rom-romnya ngapusin. Tenang, gak mungkin di sini. Gak. Ngilih. Ini mainannya orang dewasa. Anak kecil ini mainnya pakai mus sama tebut. Orang dewasa pakai setir. Iya kamu tuh. Oh, ini ada bis di jalan lagi tuh. Oke, gampang. Terannya enggak. Ini perjalanan nih, ayah ini masih jauh ya. Deket-deket apa jauh ya, yuk bantu nih yuk. Merem ya ini sama ini, kaya apa biaya-biaya kisar, kaya ngomong canggih yuk. Atau nggak tau ganggu ya, Mbok. Ulang tahun ini, Sat? Ya, ini lebih 5 hari. Paling apa hari? Kemarin kan, kemarin kan 3 hari toh. Hah? Empat hari atau lima hari. Eh, naik gigi. Empat hari atau lima hari, itu lima hari. Nah, kelamaan kalau piknik kok lama-lamai ditentek. Harus ngeblok malah. Nanti saya bayar, Sob. Aku lah. Kata menang ya, orang? Ya, orang lah. Kalau saya ngebosnya, aku lah. Sama menang. Bos saya ini, Sob. Aku. Bos saya, Sob. Ya, bos saya, ayah dia. Adalah. Ini ayah dulu. Adalah namanya. Takut ingin nenek kalau nama aku sih tak sebutin malah aku besok dikon nyopir terus dari orang dari desainer aku dari tukang sopir apa sih ngerti soal nyopir yang sangat canggih nyopir yang sangat indah ini lagi soal nyalip nyalip cepet ini aku malah dari kon sopir aku bisa ini begini weh nabrak yakin jeler toh kena aku nyusul kerum es kena konsentrasi gue rusak lah nih karo gue ini gini katanya mau pergi sana sana ya kok nampak balik kamar tuh nampak ini kebak sudah teriak hanya apa coba salah jenis kasih ras lah sandal gue digowo. Sorry ya, tapi seberang menit ini jadi rata-rata-rata gue nih, berganggu ya wong nih. Wah, gue suwe menit ya, wadah sih berang menit sih tuh. Wah, gue suwe, tap rata-rata nih kayaknya nih. Gak apa-apa ya. Woi, apa kayak mau nanggrok? Apa kayak mau? Ngumpeteng banget. Oke ya, udah lagi nyampe kok kita mau ke Tegal. Gara-gara digangguin nih. Ini gamenya nggak tak kat-kat ya, jadi main apa yang nengi ya, nabrak ya, nabrak atau terus nenggel ya, nenggel. Teko meneh. Waduh ngelek, waduh ngelek. Teko meneh maksudnya. Nggak tahu ini sampai mana ini, kita lihat aja. Tuh, kita sambung. Siapa? Sudah kita udah nyampe di Tegal. Oke, akhirnya sampai juga ya walaupun diganggu deh si krucil ini satu ini ya. Sampai juga daftarnya tapi sampai deh sampai juga. Pulau kita nyampe mana ini kok malah jalan terus sudah sampai di Tegal. Ya, yes, kita minggir dulu.
ada. Wah, pecah to. Ana kono-kono ae wegah to. Marangkat iso kowe. Oke ya, kita minggir dulu aja ya karena enggak ada tempatnya, tapi di Tegal itu ada sesuatu yang sangat spesial apa gitu, ternyata cuma lewat aja. Oke, kita berdiri di itu ada rumah. Ini pada nggak tahu Tegal Sari ya, kalau Adem Sari tahu pun ini. Oke ya, kita berhenti aja. Itu bukan nggak tahu. Di Jogja maksudnya Bandung Lampingan. Oke, kita masuk sini aja ya, rumah sini ya. Oke ya. Oh, nggak bisa jalan, Pak. Ora ketok, saya dengerin ya omongane. Oke, kita berhenti di sini. Sip. Oke, sekian. Akhirnya sampai juga ya. Ini kita masih lagi di Tegal menggunakan BO Arianto. Ya wes. Sekian video kali ini, mungkin videonya agak terlalu panjang dikit karena diganggu oleh anak ini ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga. Mohon maaf kalau videonya kurang menghibur juga, tapi yang penting kalian dapat terkomunikasi dengan seorang Lilin Trijaya. Ya wes. Sekian ya. Oh ya, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata. Dan kalau kalian pengen aku main apa, silakan komen di bawah. Dah, selamat ya, bubar.